kayak mana bantuin dulu. Udah gak apa-apa. Yang pendidikan. Nah, kurang lebih lah, bro. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo guys, gue Rizky Bilar. Gue calon suami Lestiani. Iya. Yeah. Gue seneng banget. Jemput Pak Amin. Sehat Pak Amin. Apa kabar kalian guys? Tentunya kalian baik-baik saja. Seperti malam hari ini, yang mana ternyata Bandar Udara Kuala Namu di Delhi menjadi saksi bisu perjalanan kisah cinta Lesti dan Bilar yang hari ini transit menuju Medan. Tentu hal tersebut menjadikan kita sudah mulai baper sedari tadi akan kebersamaan couple cute kita yang mengunggah di IG-nya masing-masing, baik Lesti maupun Bilar. Apalagi saat Lesti tertidur di pangkuan Bilar. Maaf, maksudnya bukan di pangkuan, di tangan Bilar. Ya, ada sesuatu hal yang bikin kita so sweet banget guys. Di unggahan Bilar itu sendiri, ia memberikan caption yang cukup menarik di IG-nya. Problematika cowok nih, saat wanitanya jatuh tertidur di lengan atau pangkuan kita, didemen lama, pegel, dibangunin gak tega, alhasil tahan-tahan sampai dianya kebangun sendiri. Pernah gitu kalian? Kata Rizky Bilar. Dengan mengunggah foto sang doi, sang calon istrinya, yakni Lesti Kejora, yang tertidur di lengannya karena saking lelahnya dia. Ya, hal ini tentunya membuat kita juga semakin bahagia melihat kebersamaan mereka berdua, yakni ketika Lesti tertidur di lengan Bilar, ya begitu mesranya, seakan ia sudah pasrah, seakan ia sudah percaya tertidur di pangkuan sang doi tentunya. Ya, calon imam yang memang menjadi doanya siang hari dan siang malam. Tentu sebentar lagi membuat kita juga tak sabar, seperti Lesti yang juga tak sabar ingin selalu bersama kekasihnya, yakni Rizky Bilar, yang selalu bikin kita ya demen, bikin kita terkadang juga merasa bengek akan keulahan serta ya merasa baper akan keuuan, akan ya keromantisan Rizky Bilar yang begitu so sweet banget. Dan hal itu tentunya membuat hubungan mereka yang kian mendekati hari bahagia itu makin menarik untuk diikuti perkembangan dan informasi terbarunya. Apalagi di hari Minggu ini, rupanya Lesti dan Bilar ada di Medan. Tentu hal itu menjadikan kita berbahagia, senang, demen, pokoknya bercampur aduk melihat kebersamaan couple cute kita entah mau kemana. Apakah mereka punya pekerjaan khusus di Medan, karena nyatanya sahabat-sahabat Rizky Bilar seperti Putra Siregar, Rico Val, Arfan Afif juga tiba beberapa waktu lalu di Medan. Tentu hal itu menjadikan kita bertanya-tanya, apakah Lesti dan Bilar berlibur ke Medan untuk sebuah pekerjaan, bekerja sambil berlibur, atau ada sesuatu yang spesial yang mereka persiapkan dari Medan. Oke, tunggulah kabar-kabar terbaru dari kita mengenai mereka berdua yang sekarang masih ada di Medan. Tapi jangan lupa bagi kalian semua yang masih baru stay tune di channel kita ini untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita tentang mereka berdua yang tentu akan menarik untuk diikuti perkembangannya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.